Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَبَبَبَ dan para hadirin sekalian, para duat dan juga takmir masjid di wilayah Sleman dan sekitarnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi dan siang hari ini kita tadi telah menimba ilmu yang sangat banyak dari Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Afifi Abdul Wadud Rahimani wa Rahimahullah wa Rahimakumullah wa wafaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Apa yang telah beliau sampaikan sudah cukup sebetulnya. Intinya adalah bagaimana kita ini berusaha mencintai orang-orang yang telah memperjuangkan agama Islam ini, yaitu para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah hamilu kitabillah, orang-orang yang membawa Al-Qur'an, orang-orang yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Pada kesempatan sesi yang kedua ini saya hanya ada sekedar melengkapi, ya, menyampaikan satu pembahasan ringan yang mungkin kita semuanya sudah mempelajarinya ketika kita duduk di bangku sekolah dasar, yaitu iman dengan kitab-kitab Allah. Akan tetapi kalau kita renungkan sesungguhnya tentang keimanan kepada kitab Allah dan juga keimanan dengan yang lainnya yang tercantum di dalam rukun iman adalah perkara-perkara yang sangat penting. Coba kalau kita perhatikan, rukun iman itu disebutkan dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Artinya adalah hadis perbincangan antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Dan kita tahu siapa malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia di langit. Bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah dari kalangan manusia yang paling mulia. Dua orang yang paling mulia bertemu. Tentunya hal itu bukan perkara yang sepele. Ternyata di antara perbincangan mereka adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang saat itu membentuk dirinya atau menyerupakan dirinya dalam bentuk seorang laki-laki yang asing, yang tidak dikenal oleh para sahabat, bajunya sangat putih melipis, rambutnya necis, kebalik ya,
bajunya necis, rambutnya melipis dan kelimis, tidak terdapat tanda-tanda melakukan perjalanan jauh sedikit pun. Seger, buker, enggak ngantuk. Ya. Dia bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal imanu?" Apa itu iman? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Di antaranya al-iman adalah an tu'mina billahi wa rusuli wa kutubihi wa malaikatihi wa rusulihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada para rasul Allah, dan juga beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita cermati, ternyata iman kepada kitab Allah adalah satu hal yang sangat penting, sehingga Jibril alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk turun dari langit dan menyampaikan hal itu di depan para sahabat langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pertanyaan. Oleh sebab itu, insyaallah meskipun kajian ini adalah kajian yang mungkin boleh dikatakan, oh ini pelajaran SD dulu, akan tetapi tidak ada salahnya. Karena justru dengan mengkaji inilah, atau dengan kajian inilah, kita akan semakin tahu tentang pentingnya kitabullah. Dan dengan kita tahu pentingnya kitabullah, kita tidak akan mudah dipecundangi oleh musuh-musuh Islam, sehingga mereka menjauhkan umat Islam ini dari kitabullah. Kalau seorang atau kalau umat Islam ini sudah jauh dari kitabullah, hancur. Mereka tidak tahu lagi landasan beragama mereka. Makanya tadi yang disampaikan Ustaz Afifi, Ustazuna, orang-orang Yahudi itu ingin menjauhkan Islam itu dari sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang membawa Al-Qur'an. Kalau yang membawanya saja sudah tidak dipercaya, makanya yang dibawa adalah perkara yang sulit untuk dipercaya. Itu intinya. Kalau sahabatnya aja jelek-jeleknya kayak gitu, apalagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya begitu. Mereka ingin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Sulit. Ya, maka yang diserang adalah sekitarnya. Istrinya diserang, sahabatnya diserang, ya. Ingin menyerang kitabullah langsung, malu-malu. Akhirnya yang diserang yang bawa, para sahabat itu tadi. Alam kulihal, yang jelas dengan kita mempelajari kitabullah atau iman kepada kitab, insya Allah kita akan semakin yakin bahwasanya, atau semakin kuat kita dalam berpegang pada agama Islam. Iman kepada kitabullah tidak akan terrealisasi dengan baik dan benar kecuali dengan beberapa unsur. Dalam makalah yang dibawakan oleh Ustadzuna, Ustaz Afifi Abdul Wadud, telah disebutkan hal itu secara lengkap. Tapi mohon maaf ya, karena memang ada salah cetak. Di situ ada kesalahan mungkin penulisan, jadi Al-Qur'annya kadang terbalik ya. Tolong nanti dibenarkan itu ya. Tolong dibenarkan. Kalau untuk mau diperbanyak lagi, nanti silakan Anda cetak itu ayatnya, kemudian ditempelkan di Al-Qur'an yang salah. Di antaranya yang pernah yang ada di situ kesalahan cetak. Ya, kesalahan cetak ya, bukan kesalahan penyebutan ayat nomornya, akan tapi kesalahan cetak di antaranya adalah halaman 53. Halaman 53 itu silakan nanti itu ditandai, itu di surat Al-Hasyr ayat 8 terpotong satu ayat. Atau terpotong satu kata, lil fuqara'il muhajirin ya. Kemudian dalam halaman ini saya sebutkan bukan dalam rangka bukan dalam rangka
isi yang dibahas, akan tapi kesalahan cetak sekali lagi. Ya, supaya nanti jenengan nuduh ke gitu, dalile mana dalile kok bolak-balik kayak gitu, nanti orang bingung ya. Kemudian halaman 73. Ya, halaman 73 itu di surat Al-Maidah ayat 48 itu tertulisnya ayatnya adalah dari belakang ke depan. Ya, dari belakang ke depan. Jadi kalau membaca nanti dari sini. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Tertulisnya di situ alaihi muhaiminan kitabu min yadayhi baina lima musaddiqan bi haqqil kitaba ilaika wa anzalna. Ya, itu nanti tolong dikoreksi terlebih dahulu. Kemudian pada halaman 78. Ini sebatas yang saya cek, nanti silakan. Itu juga terbalik. Di Al-Baqarah 121 ya, terbalik. Ya, ditulis dari depan ke, bukan ditulis, tercetak secara tidak sengaja dari depan ke belakang. Ya, karena saya juga pernah mencetak tulisan Arab ternyata seperti ini. Ya, mungkin fontnya belum dirubah gitu ya. Ya, tercetak seperti itu. Kemudian juga di halaman 80 ya, sama tertulis dari depan ke belakang, yaitu surat apa tadi? Surat Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Ini surat apa ini? Ayat 82 disebutkan ya. Ya. Nah, itu dibalik ya, atau terbalik. Kemudian juga halaman 81. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu dan seterusnya. Itu di halaman bawah ya, di halaman bawah. Kemudian pada halaman 91 ya, 91 bawah. Itu juga terbalik. Kemudian juga ada beberapa perkataan ulama yang terbalik yang mungkin perlu dibenahi. Kalau tidak salah ya, itu di halaman 45. Ya, di halaman 45 atas. Itu kalau Anda baca nanti bingung. Ya. Idza ra'aita ar-rajula yanqusu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indana fa'lam annahu zindik. Wa dalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun wal Qur'anu haqqun. Wa inna ma ada ilaina hadzal Qur'an wasunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuriduna an yukhriju shuhada shuhudana liyubtilul kitaba wasunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Ya, itu terbalik. Kemudian bawahnya perkataan Imam Syafi'i ya, ma aron nasa ubtulu bisyatmi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa liyazidahumullahu thawaban inda inqita'i amalihim. Ya, demikian. Ini terbalik-terbaliknya. Tapi sekali lagi tidak mengurangi keutamaan isi dari makalah ini, hanya saja ada kesalahan cetak. Baik. Ada saya katakan bahwasanya bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, para hadirin dan duat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya iman kepada Al-Qur'an atau iman kepada kitab-kitab Allah mengandung beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah at-tasdiqul jazim bi annaha ka kulluha munazzalatun minallahi azza wa jalla. Kita harus meyakini, ini yang pertama, bahwa semua kitab-kitab Allah adalah turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kitab-kitab Allah turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 2 sampai 4. Surat Ali Imran ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan lin nasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Ya,
Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, kecuali Dia, yang maha hidup dan maha qayyum, maha tegak dan menegakkan urusan hambanya. Nazzala alaikal kitab, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan alkitab dengan benar, musaddiqan sebagai pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya. Demikian juga Allah lah yang menurunkan Taurat dan Injil. Ini menunjukkan bahwasanya semua kitab turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini unsur yang pertama. Kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran dan Injil dan Taurat dan Zabur dan Suhuf Musa dan Ibrahim itu semuanya adalah munazzalatun min indillah, turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah kalamullah, firman Allah ta'ala. Semuanya, Taurat itu juga firman Allah, Injil juga firman Allah, ya, Zabur juga firman Allah, Al-Quran juga firman Allah, dan bukan ciptaan Allah. Semuanya adalah firman Allah, kalamullah, al-munazzal min indillahi azza wa jalla, yang diturunkan oleh Allah dari sisinya. Adapun yang kedua, unsur yang kedua, supaya atau agar keimanan kita sempurna terhadap kitab-kitab Allah, ya, mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut semua mengajak kepada peribadatan kepada Allah semata. Semua kitab-kitab Allah yang diturunkan dari sisi Allah mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah semata. Tidak ada satu kitab pun dan satu nabi pun yang mengajak umatnya untuk beribadah kepada selain Allah. Tidak ada sama sekali. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 79, ya, Ali Imran ayat 79, Allah berfirman, makana li basharin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu linnas thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Tidaklah pantas bagi seorang manusia pun yang telah diberi alkitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan telah diberi hikmah dan telah diberi kenabian, kemudian dia kok berkata kepada manusia, dia berkata kepada umatnya, kunu ibadah limin dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku. Tidak ada. Ya, ini dibantah oleh Al-Quran. Artinya, semua nabi, semua rasul yang mereka membawa kitab-kitab Allah, ajarannya adalah semata-mata beribadah kepada Allah dan tidak mengibadahi mereka. Tidak menjadikan para nabi itu sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengajak umatnya untuk menyembah-nyembah dirinya. Tidak ada. Semua rasul, semua nabi, dan juga semua kitab Allah. Ini adalah unsur kedua yang harus kita tanamkan dalam hati kita sehingga keimanan kita kepada semua kitab Allah itu benar. Loh Ustaz, saya pernah membaca kitab agama orang lain. Ternyata mengajarkan beribadah kepada selain Allah. Maka kita katakan itu tambahan, edisi baru, edisi revisi menurut mereka. Nanti insya Allah akan kita sampaikan bahwasanya di dalam Taurat dan Injil itu mengalami perubahan, ada pengurangan dan ada penambahan yang bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Al-Quran tidak ada tambahan sama sekali dan tidak ada pengurangan sama sekali. Bahkan orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sudah ditambah atau Al-Quran itu sudah dikurangi, maka dia telah mengingkari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Kalau sudah dijaga oleh Allah, maka tidak akan satupun ada orang yang bisa mengganggu gugatnya.
ya, la yadkhul batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi, tidak akan mungkin masuk kebatilan secuil pun dari arah depan ataupun arah belakangnya. Ustaz, samping, Ustaz. Ini samping juga enggak bisa. Dari bawah, bawah juga enggak bisa. Dari atas enggak bisa sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjaganya. Dan insyaallah akan saya sampaikan kenapa kok kita sampai yakin bahwasanya Al-Qur'an itu terjaga. Sementara kitab-kitab yang lain ada perubahan dan ada pengurangan. Kemudian unsur yang ketiga yang harus kita miliki dalam mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya anna kutuballah yusaddiqu ba'duhu ba'dhan. Masing-masing kitab-kitab Allah, entah itu Injil, entah itu Taurat, entah itu Al-Qur'an atau Zabur, masing-masing itu membenarkan satu sama yang lainnya. Yang ini membenarkan ini, yang datang berikutnya membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi." Dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah Al-Kitab dengan hak, musaddiqan lima baina yadaihi, yang dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab yang ada di hadapannya, yaitu Taurat, Injil dan yang lainnya. Wa muhaiminan alaih, dan dia itu sebagai muhaimin. Muhaimin itu adalah syahidun alaihi hakimun alaihi, yang mempersaksikan kebenaran yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya dan memutuskan segala perselisihan yang ada atau perbedaan-perbedaan yang mungkin ada di dalam ajaran-ajaran sebelumnya. Ini Al-Qur'an, ya. Jadi satu dan yang lainnya itu yusaddiqu ba'dhu ba'dhan, enggak ada pertentangan. Makanya yang ada perbedaan itu hanya masalah syariat saja, aturan hidup sehari-hari. Tapi kalau inti ajarannya semuanya sama, ibadah kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya wa ikhwatunil alat. Para nabi itu adalah seperti saudara sebapak. Ya, bapaknya satu. Tapi ibunya berbeda-beda, ya. Siapa di sini yang punya ibu beda? Atau punya bapak satu tapi punya saudara seibu. Itu ibaratnya begitu. Asalnya satu. Pokoknya itu satu. Akan tapi mereka syariatnya berbeda-beda. Nanti insya Allah akan kita bahas bahwasanya syariat yang dibawa oleh ajaran Islam, kalau waktu cukup, ya, syariat yang dibawa oleh ajaran Islam itu meringankan dan jauh lebih ringan dari syariat-syariat sebelumnya. Insya Allah ta'ala secara sekilas. Ini unsur yang ketiga. Adapun unsur yang keempat adalah kita mengimani kitab-kitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus, dan juga beriman terhadap kitab-kitab yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namanya, ya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada berapa, bapak-bapak? Coba nomor satu apa? Dari awal yang paling urut, Zabur dulu, ya. Zabur, kemudian apa? Taurat, kemudian Injil, terus Al-Qur'an. Sudah? Suhuf Musa sama Suhuf Ibrahim. 6 yang disebutkan. Ya. Adapun Taurat jelas sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas." Di sini disebutkan walaqad ataina musal kitaba, ya. Dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi assalam adalah Taurat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan riwayat ini adalah riwayat yang marfu, ya.
Fayatuna Ibrahim pada hadis syafaatul uzma, syafaat pada hari kiamat. Ketika semua umat manusia mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, lastu hunakum, saya tidak memiliki apa yang kalian minta. Ya, ini mereka berbondong-bondong meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam tidak bisa. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ternyata Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Beliau mengatakan Nabi Ibrahim, ya, lastu hunakum, saya enggak punya apa yang kalian minta. Wa yadhkuru khati'atahu. Kemudian dia mulai menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Dia takut saat itu untuk memberikan syafaat. Kenapa? Karena dia pernah bersalah. Dia merasa pernah bersalah, ya. Maka subhanallah, ya, orang yang bersalah di dunia ini dan dia menganggap sepele di dunia, nanti di akhirat itu bingung dengan kesalahannya. Walaupun kesalahannya sepele, bahkan walaupun itu bukan kesalahan, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, ya, ketika Nabi Ibrahim dia merasa pernah berbohong 3 kali, padahal itu bukan bohong. Itu yang disebut dengan tauriyah, mengungkapkan satu ungkapan yang mengungkapkan, menginginkan satu hal yang tidak ditampakkan tapi difahami oleh orang yang mendengar dengan pemahaman yang lain. Ini bukan bohong, ini namanya tauriyah. Tapi Nabi Ibrahim merasa ketakutan. Sekecil apapun kesalahan orang, hatta kalaupun itu bukan kesalahan, sampai pun itu bukan kesalahan, maka dia akan takut sekali besok pada hari kiamat. Ini bapak-bapak kita ini semuanya punya istri, ya kan? Besok, aduh, gimana dedek istri saya ini? Ya. Saya sudah nasihati atau belum ini? Besok pada hari kiamat bingung itu. Makanya seorang suami nanti datang kepada istri, dek, tolong jadilah saksi buat saya bahwasanya saya sudah mendidik kamu dengan baik. Apa kata istrinya? Nafsi, urus awakmu dewi. Saya akan ngurus diri saya dan Anda akan mengurus diri Anda sendiri. Makanya sebelum terlambat, ya, mari kita ini betul-betul memperhatikan apa saja yang kita kerjakan di dunia ini. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terkadang masih sering kita laksanakan. Allahumma amin. Nabi Ibrahim 3 kali merasa berbohong. Yang pertama apa? Ketika dia mengaku Sarah, ya. Sarah. Mengatakan Sarah itu bukan istrinya, tapi dikatakan apa? Dia ukhti. Dia itu adalah saudaraku. Kalau dia berkata ketika bertemu dengan raja yang zalim, dan raja yang zalim itu kesengsem dengan siapa? Dengan Sarah, ya. Maksud Ibrahim, kalau dia sebut istri nanti akan dipisahkan antara dia dengan Sarah, maka dikatakan dia ini saudaraku. Jangan macam-macam, ya. Saudara semuslim. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diajak untuk mengikuti acara keagamaan penduduk kota dia, tempat tinggal dia. Kemudian dia mengatakan, ini sakim, aku sedang sakit, jadi nggak bisa apa, nggak bisa ikut acara. Tapi ternyata dia punya rencana apa, menghancurkan berhala. Ya, ini sakit hati saya melihat perbuatan kalian, ya. Kemudian apa, setelah dia mukul berhala, apa yang dikatakan ketika ditanya, kamu yang menghancurkan wahai Ibrahim, oh coba yang ngerjakan yang besar nih, katanya. Itu sebagai bentuk apa? Memutuskan pendapat mereka. Istilahnya apa? Dialog, ya. Mengajak mereka berpikir, kalau ini enggak bisa menghancurkan, ngapain kamu sembah? Itu saja sudah merasa berbohong. Kemudian dia mengatakan, Nabi Ibrahim, lastu hunakum, ya, saya enggak punya hak itu, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, walakin utu Musa, datanglah kepada Nabi Musa, atahullahu taurata, yang telah diberi oleh Allah kitab Taurat. Oh, berarti kitab yang turun kepada Nabi Musa adalah apa?
Kitab Taurat. Ustaz, ini berarti cara penafsiran yang baik, Ustaz. Iya. Ini yang harus dipegang para dai. Ini mumpung saya nanti mungkin karena waktu tidak cukup ya, saya masukkan satu dengan yang lainnya ya, ditambah kekurangan saya dalam menyampaikan. Jadi harus tumpuk-tumpuk. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ini dia. Kita mendapatkan ayat misalnya Al-Qasas 43. Bagaimana kita tahu bahwasanya kitab yang diterangkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa adalah namanya Taurat? Oh, ternyata bisa ditafsirkan dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu Ustaz, enggak cukup dong mempelajari Quran tok, enggak cukup. Karena harus ada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah dua macam. Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi wahyu oleh Allah berupa Al-Qur'an dan yang semisalnya, yaitu hadis. Maka orang yang beriman kepada Al-Qur'an jangan sampai mengingkari hadis. Karena dengan dia mengingkari hadis, otomatis dia adalah termasuk orang yang mengingkari Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambil, kerjakan. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Dan kalau sampai ada orang mengingkari hadis, masuklah dia dalam 10 kriteria kelompok sesat. Ya. Di antaranya adalah poin keberapa di situ? Ke-6. Ya, mengingkari kedudukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber agama Islam. Ini sengaja difotokopikan, mungkin belum disampaikan. Ya. Ini ada 10 kriteria aliran sesat menurutmu. Ya. Ini pentingnya kenapa kita harus beriman kepada hadis. Dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak bisa kita sembarangan hanya dengan akal dan yang lainnya. Hadis. Hadis itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa hanya dengan sekedar akal. Akal kita ini kemampuan seberapa? Sahabat saja terkadang dalam menafsirkan Al-Qur'an butuh bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat ya mendengar firman Allah taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka adalah orang yang akan mendapatkan keamanan, aman dari neraka. Orang yang tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitu mendengar ayat ini, orang beriman tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman, dia yang akan selamat. Oh, kalau begitu yang akan selamat adalah orang yang tidak pernah berbuat zalim. Itu para sahabat. Syaqqa alaihim hadhihi al-ayah. Ayat ini terasa berat sekali bagi mereka. Datang mereka menangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau begitu ayyuna la yadzlimu nafsahu? Siapa di antara kita yang tidak mendzalimi diri mereka? Yang tidak mendzalimi diri dia? Enggak ada yang selamat dong kalau begitu. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kama tadhunnun." Oh, bukan itu artinya. Alam tasma'u qawla abdil al-abdi al-abdi salih libnihi. Tidakkah kalian pernah mendengar firman Allah atau perkataan seorang hamba yang soleh kepada putranya? La tusyrik billah inna syirka la zulmun adhim. Bahwasanya kesyirikan itulah kedzaliman yang besar. Ini yang dimaksud di dalam ayat ini, bahwasanya orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan. Ustaz, kalau begitu yang penting saya enggak musyrik, Ustaz.
mau jadi nakal kayak apa, yang penting nggak musyrik. Kayak tadi apa, Pak Polisi, Pak Kapol, Wakapolres, ya, Wakapolres ya, menerangkan pemuda-pemuda sekarang rusak dan yang lain-lain. Oh, yang penting kan nanti ada yang menjawab. Yang penting saya kan tauhidnya bener kan gitu. Itu nggak bisa jadi hujah, ya, tidak bisa dijadikan hujah. Karena apa? Keamanan itu ada dua. Ada al-amnul mutlak, ada mutlakul aman, ada selamat sama sekali, ada sing penting selamat. Nek sing penting selamat itu diadab terlebih dahulu. Ada kemungkinan dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bapak-bapak, para duat, para takmir masjid, dari sini kita mendapat pelajaran luar biasa. Bagaimana kita diajari, oh ternyata menafsirkan Al-Quran itu salah satu cara penafsiran yang baik adalah dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan akal kita. Pernah mungkin kita sebagian, atau pernah saya mendengar seorang mengatakan, ketika mengajarkan tafsir, dia mengatakan begini, Nilo Ibnu Katsir mengatakan demikian, sementara Al-Qurtubi mengatakan demikian, kemudian Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan demikian, la Al-Imam Tabari mengatakan demikian. Lah mereka saja berbeda-beda pendapat, saya juga boleh punya pendapat sendiri. Ini kira-kira bagaimana? Siapa kita dibandingkan jabal fil ilm? Kalau kita ditanya, hafal Quran napa mboten? Mboten. Sudah khatam berapa kali bulan ini? Ramadan kemarin. Selamat tinggal wahai Quran. Ketemunya nanti di Ramadan berikutnya. Apa kabar Al-Quran? Ketemu lagi. Sudah mau menyaingi Imam Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Qurtubi dan yang lainnya? Tidak. Sesungguhnya menafsirkan Al-Quran bukan dengan kepandaian kita, meskipun terkadang ucapan kita benar. Tapi kalau tidak ada dasarnya, tetap dianggap salah. Ya, demikian. Ini sekilas. Kemudian unsur yang ke berapa tadi berarti? 4. Oh, atau diantaranya adalah Taurat tadi ya. Kemudian Injil. Ya, Injil itu adalah kitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zabur. Kemudian Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim. Unsur yang dan Al-Qur'an tentunya. Ya, dan tentunya adalah Al-Qur'an. Unsur yang kelima, supaya keimanan kita kepada Al-Qur'an adalah keimanan yang sempurna, adalah al-i'tiqad al-jazim binaskhi jami'il kutubi was-suhuf allati anzalaha Allah ala rusulihi bil Qur'anil Karim. Kita harus meyakini betul bahwa semua kitab yang telah diturunkan Allah, suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang telah diturunkan oleh Allah itu mansukh, terhapus oleh Al-Qur'an. Dengan turunnya Al-Qur'an semuanya mansukh, ajarannya tidak berlaku lagi. Kalau begitu Ustaz, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, siapa saja yang hidup setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban dia harus beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Qur'an, dan tidak membutuhkan kitab yang lainnya. Makanya ketika suatu saat Umar bin Khattab di tangannya tampak beberapa lembar kitab apa? Taurat, ya. Dia baca, ya, akan dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal itu, marah langsung Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab, apakah engkau itu ragu-ragu dengan Al-Qur'an wahai Umar ibn al-Khattab? Walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah,
demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya aku telah membawa Al-Quran dalam keadaan putih, jernih, tanpa noda sedikit pun. La tas'aluhum an syai'in, jangan sampai kamu tanya kepada ahlul kitab, fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih, jangan sampai kamu tanya kepada ahlul kitab kemudian nanti ahlul kitab mengabarkan sesuatu kebenaran tapi malah kamu dustakan, atau mungkin mereka membawa sebuah kedustaan tapi malah kamu benarkan. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, lau anna Musa kana hayyan, seandainya Nabi Musa masih hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, maka dia tidak boleh dan tidak akan kecuali pasti hanya sekedar mengikutiku. Niku. Jadi tidak ada kesempatan setelah turunnya Al-Qur'an untuk beriman kepada kitab, untuk maaf, untuk beriman kepada Allah dengan berpegang pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Bahkan telah jelas dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma sami'a bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun am nasraniyyun, thumma lam yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah ada seorang pun di kalangan umat ini, yakni umat manusia, yang mendengar tentang kedatanganku, baik dia dari kalangan Yahudi atau Nasrani, kemudian kok dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa berupa Al-Quran dan ajaran Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti termasuk penduduk neraka. Ya, ini kalau tidak beriman kepada Al-Qur'an. Maka bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, para duat sekalian, ya, telah jelas bagi kita beberapa unsur, beberapa poin sehingga keimanan kita kepada kitab-kitab Allah sempurna. Kemudian kita ingin mengetahui, tadi Anda menyinggung tentang perubahan pada Taurat dan pada Injil. Apa dalilnya? Di antara dalil perubahan pada Taurat adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 91. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun." Lihat dan dengarkan, perhatikan dalam firman Allah, "Taj'alunahu qaratisa," engkau jadikan Taurat itu qaratisa, lembaran-lembaran, kamu tulis sendiri dengan tangan kamu. Ya, perlu diketahui bahwasanya Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa dalam bentuk telah tertulis. Ya, dalam bentuk telah tertulis, dan beberapa kali Taurat ini hilang dari tangan mereka. Ya. Kemudian mereka berusaha menulis Taurat itu. Tubdunaha, ditampakkan sebagian, wa tukhfuna katsira, tapi banyak yang disembunyikan. Ayat-ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka diumpetke, lebokke dompet. Ya. Ini siapa yang bisa melakukan seperti itu? Ulama mereka. Enggak mungkin bisa menulis kecuali orang pinternya mereka. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan apa? Bahwa Taurat ternyata mengalami perubahan. Adapun Injil, dalil yang menunjukkan perubahan pada Injil adalah surat Al-Maidah ayat 14 sampai 15. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal ladzina qalu inna nasara," dan dari kalangan orang-orang Nasrani, tatkala mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami Nasrani, inna nasara, akhadna mitsaqahum, kami ambil perjanjian dari mereka untuk menjaga Alkitab yang diturunkan kepada mereka." Fanasu haddam mimma dzukiru bihi,
maka mereka melupakan sebagian ajaran yang diajarkan kepada mereka. Ini menunjukkan adanya apa? Adanya perubahan di dalam kitab Injil. Sedangkan Al-Quran selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah Subhanahu ini dalam surat Al-Hijr. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi." Tidak ada kebatilan sedikit pun dari arah depan dan dari arah belakangnya. Kebatilan berupa apa? Penambahan dan pengurangan. Perkara-perkara yang bukan dari Al-Quran. Atau yang seharusnya dari Al-Quran tapi kemudian kok tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Itu enggak ada. Dikurangi juga tidak, ditambah juga tidak. La ya'tihil batil. Sama sekali tidak kemasukan kebatilan. Maka bohong besar orang-orang Syiah Rafidah yang tadi loh sudah ngutek-ngutek para sahabat Nabi shalawatullah radhiyallahu taala anhum ajmain. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama dengan para sahabat. Bohong besar Syiah Rafidah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang benar bukan Al-Qur'an yang diturunkan ke atau Al-Qur'an yang ada sekarang ini, mereka mengatakan Al-Qur'an yang ada sekarang ini bukan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang benar sekarang dibawa ngumpet oleh Imam Mahdi. Jumlahnya 3 kali lebih besar dari Al-Quran yang dianggap ada itu sekarang. Kalau Al-Quran ini jumlah ayatnya berapa Pak? 6.000 sekian ayat. 6.000 sekian ayat. Ya. Ada orang mengatakan 6.666. Sebagian ulama mengatakan gitu. Atau 6.200-an. Nah, tidak masalah dalam masalah penghitungan ayat berbeda-beda, tidak masalah. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya Al-Fatihah 7. Kemudian, ya, mereka mengatakan Al-Qur'an yang benar itu 3 kali lebih dari ini. Berarti 18.000 ayat. Ya. Kemudian mereka mengatakan lagi tidak ada satu huruf pun dalam mushaf yang sesungguhnya terdapat dalam mushaf yang ada sekarang ini. Tidak ada satu huruf pun. Berarti tidak ada satu huruf alif, tidak ada. Ba juga tidak ada. Ta tidak ada. Ha tidak ada. Dari alif sampai ya, itu tidak ada di Qur'annya Syiah. Kira-kira pakai bahasa apa coba? Kinten-kinten bahasanya apa nih? Nggak tahu bahasa mereka sendiri, wong Qur'annya nggak pernah kelihatan, dibawa mumpet sampai kapan pun nggak akan keluar. Bohong besar. Allah yang menjaga dan nggak akan mungkin terjadi perubahan. Lihat bagaimana seorang ulama mengatakan perkataan yang sangat indah. Ya, suatu saat Abu Amr Ad-Dani, ya, mengatakan bahwasanya dia meriwayatkan sebuah cerita dari Abil Hasan Al-Mintab atau Al-Muntab qal, dia berkata Abul Hasan, kuntu yauman indal qadi Abi Ishaq Ismail ibn Ishaq. Suatu saat aku sedang duduk-duduk dengan seorang qadi yang bernama Abi Ishaq Ismail ibn Ishaq. Kemudian ditanya qadi tersebut, lima jazat tabdilu ala ahli Taurat walam yajuz ala ahli Al-Quran. Kenapa mungkin ada? Kok bisa dimungkinkan adanya perubahan di kitab-kitab yang diturunkan kepada ahlul kitab Taurat dan Injil, tapi kok tidak mungkin terjadi pada Al-Quran? Kenapa? Ditanyakan hal itu. Kemudian beliau menjawab, ya, faqala al-qadhi, qala Allahu azza wa jalla fi ahli Taurat. Allah berfirman tentang orang-orang yang membawa Taurat. Bimastuhfidu min kitabillah.
mereka diminta untuk menjaga kitab Allah. Siapa yang diminta menjaga? Orang-orang yang menerima Taurat. Ulama-ulama mereka. Bimastuhfidu min kitabillah. Kemudian kata Al-Qadhi, fawakkalal hifdz ilaihim. Penjagaannya diserahkan kepada ulama mereka. Ya. Fajazat tabdil alaihim. Maka mungkin sekali wong namanya orang itu kadang lupa, kadang seneng, kadang ini, kadang itu. Mungkin sekali terjadi perubahan. Sedangkan tentang Al-Qur'an kata beliau, wa qala fil Qur'an, adapun tentang Al-Qur'an Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Siapa yang nurunkan Al-Qur'an? Allah. Siapa yang akan menjaga? Allah. Kata ulama tadi, falam yajuz tabdil alaihim. Maka tidak mungkin pemeluk agama Islam untuk merubah. Kenapa? Karena yang jaga langsung Allah. Beda dengan orang-orang yang memiliki Taurat. Yang jaga mereka, yang hafal mereka, yang merubah mereka. Enggak ada yang konangan. Makanya subhanallah, banyak sekali perubahan-perubahan kecil sedikit saja di dalam Al-Qur'an konangan. Saya pernah ketemu itu. Konangan itu apa loh bahasa Indonesianya? Ketahuan itu. Ya, cerita ini sering saya sampaikan. Dua kali, satu kesalahan dalam penerjemahan, yang kedua kesalahan dalam penulisan. Cuma yang dalam penerjemahan penulisan itu kejadiannya di Kebumen. Saya pas saat itu lagi mampir sebuah toko buku dan minyak wangi dan yang lainnya. Kemudian ada orang pakai kopiah kayak saya, langsung tergesa-gesa, tergopoh-gopoh bawa mushaf gede. "Pak, saya kemarin beli mushaf di sini, ternyata ada yang salah." "Mana?" Dibuka langsung. Padahal baru kemarin itu dibuka. Baru kemarin saja. Langsung ketahuan bahwasanya mushaf yang dia beli itu ada kesalahannya. Subhanallah. Luar biasa penjagaan Allah kepada kitab Allah. Langsung konangan. Walaupun mungkin kesalahannya tidak sengaja. Yang kedua, di toko beliau. Ustaz Afif. Saya pas mampir ke situ, ada orang datang. "Akhi," kepada salah seorang karyawan beliau, "ini terjemahannya salah." "Apa?" "Harusnya alladzina kafaru diterjemahkan wahai orang-orang yang beriman," atau sebaliknya. Itu salah penerjemahan. Kok langsung konangan gitu. Subhanallah. Padahal itu kalau dipikir di tempat yang apa? Rumpil, terpencil, enggak mungkin seorang sehari langsung baca semuanya. Tapi kok yo ketemu gitu loh. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah lah yang menjaga Al-Qur'an, maka tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya. Syekh Abdul Muhsin bin Abbad pernah bercerita, seorang mahasiswa kami di Jami'ah Islamiyah Madinah, ya, pernah kita utus untuk ke negara-negara barat dalam rangka berdakwah, tapi karena persyaratan surat menyuratnya tidak lengkap, akhirnya dia terpaksa dimasukkan ruangan khusus dulu. Di ruangan itu, di tempat yang jauh dari keramaian manusia, dia menemukan sebuah mushaf. Karena dia seorang hafid Al-Qur'an, maka diambilnya mushaf tersebut. Dan dibacanya mushaf tersebut, dia dapatkan kesalahan yang sangat banyak. Dan dibetulkan, yang salah betulkan. Kemudian ditinggallah mushaf itu setelah urusannya selesai, dalam keadaan sudah dikoreksi. Subhanallah, di tempat terpencil. Di tempat terpencil, siapa yang menjaga? Allah. Syekh Abdul Muhsin juga pernah menyampaikan sebuah cerita tentang orang yang mencetak Al-Qur'an dengan bagusnya. Seorang yakni orang dari orang-orang misionaris. Dia ingin mempelajari tentang betapa jauhnya kebenaran masing-masing agama. Dicetaknya Injil dalam edisi lux, laris manis. Dicetaknya Taurat dalam edisi lux, dirubah-rubah, tambah ini, kurang ini, laris manis. Begitu giliran Al-Qur'an cetak edisi lux, cuma dikurangi satu ayat saja, satu potong kata, dirubah sedikit saja.
Besoknya pedagang yang diserai cetakan itu, dia mengatakan, coba sebentar saya nggak akan jual dulu, saya cek semalam katanya. Dia cek, besoknya lagi orang itu datang, saya tolak Quran kamu. Kenapa? Ada yang salah. Siapa yang menjaga? Allah. Inilah ya. Kalau sampai Syiah Rafidhah kok mengatakan Al-Quran doblak-ablek sama Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan Abu Hurairah itu ibaratnya Abdullah, ibaratnya Paulus yang telah merusak ajaran Kristen, merubah-merubah Injil. Itu ngawur betul. Ngawur sekali. Abu Hurairah dikatakan merusak ajaran ini. Ketahuilah bahwasanya Paulus itu orang Yahudi. Paulus itu adalah orang Yahudi, tapi dia diterima di agama Kristen karena dia yang mencantum atau yang mempopulerkan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Itu. Kemudian dia pula ya, cucunya Paulus orang Yahudi, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Itu pula yang ngutak-utak agama Islam sehingga lahirlah agama Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, ya. Dan kalau Anda lihat di kriteria ini masuk itu. Yang ditetapkan oleh masuk itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, dan lebih khusus adalah kepada Al-Qur'an. Kita mengimaninya, mengamalkannya, mengajarkannya, mentadabburinya. Sebetulnya ada sebuah pertanyaan kepada bapak-bapak semuanya, dan di balik pertanyaan ada hadiahnya. Akan tapi karena waktu sudah selesai, ya insya Allah akan saya akhirkan. Pertanyaan berhadiah, bukan jawaban berhadiah. Pertanyaan berhadiah kepada bapak-bapak yang bisa menjawabnya atau yang bisa datangkan jawaban, nanti akan ada hadiahnya dari saya sendiri insya Allah, atau dari panitia lah mungkin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ya, banyak yang masih harus saya sampaikan, akan tapi alhamdulillah ustadzuna Ustadz Afifi telah mencantumkan hal-hal yang dibutuhkan dalam beriman kepada kitab-kitab Allah, khususnya kepada Al-Qur'an di dalam karya tulis beliau. Ya, insyaallah silakan bapak-bapak kembali dan baca dan cermati. Ya, ini adalah satu perkara yang sangat bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.